بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسجل لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وشكر كتير بحضر الله yang sentiasa memberi kepada kita nikmat yang tidak berputus serta menganugerahkan kepada kita taufik dapat kita berada pada malam ini setelah kita lama tidak ada peluang untuk bersama. Kita dapat lagi teruskan daripada kitab Qawaidul Aqaid bagi Imam Ghazali rahimahullah. Perbincangan sekarang ini ialah berkaitan dengan af'al, iaitu perbuatan. Yang dimaksudkan di sini ialah perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi fid dharain amin. Al-af'al wa annahu subhanahu wa ta'ala la mawjuda siwahu illa wa huwa hadithun bi fi'lihi وفائض من عدله على أحسن الوجوه وأكملها وأتمها وأعدلها وأنه حكيم في أفعاله عادل في أقضيته ولا يقاس عدله بعدل العباد. Artinya bahawa sesungguhnya tidak ada sesuatu pun yang ada selain daripada Allah, melainkan ia diadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari limpahan sifat adilnya dengan rupa yang paling baik, paling sempurna, paling lengkap dan paling sesuai. Dia Allah Subhanahu wa ta'ala maha bijaksana pada setiap perbuatannya dan maha adil pada setiap ketentuannya. Sifat adilnya tidak sama dengan sifat adil makhluk. Muslimin muslimat rahimakumullah. Imam Ghazali rahimahullah setelah membincangkan tentang sifat zat. Sifat zat itu itulah yang kita belajar dalam sifat 20, iaitu sifat-sifat yang ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana daripada sifat zat itu ada sifat yang nama nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan ma'nawiyah. Di sana ada satu lagi perbincangan sifat yang dinamakan sifat af'al. Sifat af'al ni makna perbuatan-perbuatan Tuhan. Yang mana ada sebahagian daripada ayat Al-Quran dan juga hadis yang datang pada menyifatkan Allah pada perbuatan Tuhan. Wa huwa ahsanul khaliqin. Al khaliqiyah, sifat Tuhan sebagai pencipta. Sifat Allah sebagai Allah ar-raziqin. Raziqiyah, Tuhan yang memberi rezeki. Ini semua ini dibahaskan dalam perbincangan sifat af'al. Sifat af'al. Kemudian perbuatan, apabila kita kata sifat af'al, lazim daripada itu ada perbuatan-perbuatan yang Tuhan buat.
Yang mana di sisi ahli sunnah wal jamaah, perbuatan Tuhan ni merujuk kepada apa yang Tuhan buat. Apa makna apa yang Tuhan buat? Apa yang Tuhan cipta lah. Bila kita kata perbuatan Tuhan, dia memberi makna apa yang Tuhan cipta. Itu pada pemahaman bila diitlaq af'alullah, bila sebut af'alullah, perbuatan merujuk kepada apa yang Tuhan buat. Kalau kita tanya balik, apa yang Tuhan buat? Benda yang Tuhan buat? Makhluk lah. Perbuatan Tuhan tu apa yang Tuhan cipta? Tuhan buat atau Tuhan cipta? Apa yang Tuhan buat ialah apa yang Tuhan cipta. Bila kita kata gitu, mudah lalu kita nak faham segala ciptaan Tuhan ni perbuatan Tuhan. Nampak? Segala apa yang ada ni yang kita nampak, kita sendiri, kita ni perbuatan Tuhan. Kita ni fi'lullah. Af'al ni dia jamak kata majmuk kepada fi'lun. Fi'lun ni perbuatan. Jadi bila sebut perbuatan Allah, dia ada merujuk kepada apa yang Tuhan buat, iaitu makhluk tu sendiri. Kadang-kadang dia merujuk pada perbuatan, macam Tuhan memberi rezeki. Tuhan memberi rezeki tu perbuatan. Rezeki tu sendiri apa yang dibuat oleh Tuhan. Jadi kadang-kadang dia merujuk dengan makna masdar, kadang-kadang merujuk dengan makna maf'ul, isim maf'ul. Itu dalam masalah pembincangan bahasa Arab lah. Tapi yang dikehendaki di sini oleh al-af'al merujuk kepada perbuatan Tuhan, makna apa yang hasil dengan kudrat Tuhan, lalu benda itu tercipta dan ada. Itu dipanggil perbuatan Tuhan. Kalau orang tanya, Tuhan buat benda sekarang. Tuhan benda. Ni, kok ada ni Tuhan buat ni? Nampak soalan tu macam soalan payah lah. Tak payah, Tuhan buat benda. Tuhan buat saya cakap. Tuhan buat Tuhan duduk, Tuhan-Tuhan duduk. Itu perbuatan Tuhan sekarang. Ini berlaku pada dalam sejarah, ulama' ceritakan. Seorang namanya Ibnu Syajari. Ibnu Syajari ini dia seorang ulama yang mana satu hari dia mengajar di Masjid Baghdad, dia menafsirkan ayat Quran. Tiba-tiba mari daripada seorang daripada orang yang hadir itu bangun dan bertanya, "Wahai Tuan Syekh, bila sampai ayat Quran kullu yaumin huwa fi sya'n فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ. Setiap hari Allah itu ada kelakuannya. Kalau terjemah sya'an dengan makna ada perbuatan dan kelakuannya. Maka bangun seorang daripada tengah yang hadir itu kata, "Wahai Tuan, مَا شَأْنُ رَبُّكَ الْآنِ." Apakah perbuatan Tuhan kamu sekarang? Tuhan buat benda sekarang. Jadi Tok Syekh ni kata, payah juga. Tak boleh menung dia. Tak boleh nak jawab lah. Tak berani. Itu maknanya antara ciri-ciri orang yang maknanya mutamakin ilmunya, bila tanya dia tak jawab semualah. Dan daripada antara ilmu yang paling besar bagi orang yang alim tu ialah mengatakan tidak tahu bila tak tahu. Sebab payah orang nak kata tak tahu bila tak tahu. Jadi tak boleh jawab dia. Senyap dia. Jadi soalan itu bila tanya, "Ma sya'nu rabbukal an?" Sebab dalam ayat Quran mengatakan kullu yawmin huwa fi sya'n. Pada setiap hari Allah ada kelakuannya. Dah benda kelakuan Tuhan sekarang. Kelakuan Tuhan sekarang tu apa? Jadi dia soalan tu tak boleh jawab dia. Menyebabkan dia balik dalam keadaan susah hati. Maka dalam ditakdirkan malam itu dia bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam mimpi itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia tanya kepada Nabi. Tentang soalan yang ditanya masa dia menganjur tadi. Maka Rasulullah kata, "Syu'unun yubdiha wala yabtadi biha."
yarfa'u biha aqwaman wa yadha'u akharin. Perbuatan Tuhan apa dia? Syu'unun. Kelakuan-kelakuan, perbuatan-perbuatan yang mana Allah menzahirkannya pada masanya. Bukan dengan makna Tuhan baru tahu. Dengan masalah ini Allah Ta'ala mengangkat sebahagian kaum dengan sebab mereka beriman, dan Allah Ta'ala merendahkan kaum yang lain kerana mereka kufur. Apa makna dia? Syu'unun yubdiha. Maknanya bila ditanya soalan, ma sya'nu rabbika al'an, apakah keadaan Tuhan sekarang? Keadaan Tuhan ialah Tuhan menzahirkan apa yang telah termaktub pada ilmunya sejak azali. Jadi kelakuan Tuhan sekarang ialah Tuhan menzahirkan benda yang telah ada pada ilmu Tuhan sejak azali. Kerjanya Tuhan zahir. Masa apa masa Tuhan nyatakan berlaku gini, berlaku gini, berlaku gini, berlaku se. Itulah syu'unillah. Apa yang Tuhan buat, apa yang Tuhan zahir. Bukan makna Tuhan baru tahu, baru Tuhan nak buat. Bukan. Bukan makna Tuhan baru tahu, baru nak buat. Tak. Tapi apa yang berlaku itu ialah yang telah tetap dan telah maklum dalam ilmu Allah Ta'ala sejak azali. Bukan makna nak buat baru Tuhan tahu, baru Tuhan tahu, baru Tuhan buat. Bukan. Dan isu berkaitan ilmu Tuhan azali ini yang menyebabkan orang-orang ahli falsafah dan juga ahli bid'ah jadi sesat, kerana mereka mengatakan bahawa perkara-perkara tu bila berlaku baru Tuhan tahu. Selagi mana tak berlaku, Tuhan tak tahu lagi. Bagi dia ilmu Tuhan tu badak. Berlaku baru Tuhan tahu. Maknanya kalau tak berlaku lagi Tuhan tak tahu, sebab boleh kita pilih jalan A, jalan B. Kalau Tuhan tahu, bagi mereka kita kata seakan Tuhan menyekat. Itu perkataan ahli bid'ah. Jadi mereka kata Tuhan hanya tahu ketika berlaku. Kita ahli sunnah mengiktikadkan ilmu Tuhan tu azali. Tak berlaku lagi, Tuhan tahu dah. Bila? Sejak azali. Ni yang disebut dengan sebab masalah ini Allah merendahkan sekalian sebahagian daripada kumpulan ahli-ahli bid'ah dan mengangkat orang mukmin. Itu soalan yang Nabi beritahu kepada Ibnu Syajari dalam mimpi. Nabi kata, wasayati kagadan, dan orang tadi akan datang pula esok dan dia akan tanya soalan yang sama. Tahu tak Nabi kata siapa yang tanya tu? Tahu tak siapa yang tanya tu? Katanya Khadir alaihi salam. Kau tanya tu Nabi Khadir. Kau tanya dia masa dalam majlis dia tu ialah Nabi Khadir, dan dia akan datang esok, dia akan tanya soalan sama. Mu jawab macam aku kabur. Itu ceritalah. Cerita ni ditulis oleh ulama dalam kitab-kitab mereka. Nak tanya sanak memanglah tidak datang ke sanak, tapi itu diriwayatkan dan sekadar untuk menyatakan tentang pengertian dan makna yang ada pada ayat tersebut. Dan itu tidak bertentangan dengan akidah. Nampak? Jadi keesokan dia Ibnu Syajari pun mengajar soalan orang sama bangun tanya. Wahai tuan, ma sya'nu rabbukal an? Ma sya'nu rabbikal an? Apakah kelakuan Tuhan kamu sekarang? Jadi Ibnu Syajari jawablah, syu'unun yubdiha. Allah sekarang menzahirkan apa yang telah ada dalam ilmunya. Bukan dia menzahirkan benda yang baru tahu. Yarfa'u biha aqwamun wa yada'u akharin. Dengannya Allah Ta'ala mengangkat orang beriman yang percaya ilmu Allah Ta'ala itu azali, dan Allah merendahkan orang yang ahli bid'ah yang mengatakan ilmu Tuhan tu baru tahu. Maka orang yang tanya kata, salli ala man allamak. Selawatlah kamu kepada hok ajar kamu. Makna Nabi Khidir kata, dia tahu dah. Dia panggil Nabi kan. Dia tahu. Makna mu kena selawatlah pada hok ajar mu tu. Dalam mimpi lah. Padahal Nabi Khidir tak ada dalam mimpi tu. Kata, salli ala man allamak. Selawatlah kamu kepada orang yang ajar kamu semalam. Okay. Jadi bila sebut af'al, merujuk kepada apa yang Tuhan buat.
Kelakuan maknanya apa yang Tuhan zahirkan daripada kejadian makhluk ni. Tengok dia kata. Wa annahu subhanahu wa ta'ala la mawjuda siwahu illa wa huwa hadithun bi fi'li. Ini juga kalau kita bincangkan dalam perbahasan dipanggil tauhid al-af'al. Tauhid al-af'al. Di mana segala perbuatan-perbuatan Tuhan ni yang ada yang nampak daripada kejadian makhluk ni datang daripada mana? Datang daripada perbuatan Tuhan. Itu panggil tauhid af'al. Jadi bahawa sesungguhnya tidak ada sesuatu pun yang ada selain Allah melainkan ia diadakan oleh Allah. Illa wa huwa hadith. Tidak ada sesuatu pun selain Allah ni kecuali yang ada tu mesti baharu hadithun bi fi'lihi. Baharu dengan perbuatan Tuhan. Apa makna baharu? Makna asal sekalian makhluk ni hak selain daripada Allah ni asalnya tak ada. Jadi baharu jadi ada ni sebab apa? Sebab Tuhan buat. Sebab itu orang yang melihat dengan pandangan wahdatul af'al, bila pandang ke makhluk ingat ke Tuhan, kerana dia ingat bahawa makhluk itu tak wujud kalaulah tidak Tuhan mengadakannya. Waktu kata ingat tu, pandang satu pada yang banyak. Pandang satu pada yang banyak. Tengok banyak, ingat se. Ingat apa? Ingat Tuhan. Jadi kecuali dia itu baharu dengan diadakan oleh Allah. Wa faidun min adlihi, dari limpahan sifat adilnya. Di sini Imam Ghazali menggunakan lafaz faid. Faid ni kalau ikutnya lah istilah ini, istilah yang ada perbincangan panjang lah di sisi ahli falsafah dan juga ulama-ulama perbincangan ilmu makrifat. Faidullah ni makna apa? Penggunaan kalimah faid yang dimaksudkan oleh Imam Ghazali ni rahimahullah, bahawa limpahan Tuhan tu. Apa makna makhluk ini daripada limpahan Tuhan? Faidun min adlihi, daripada limpahan sifat adil. Kenapa dia guna limpahan ni? Ni kadang orang salah faham limpahan ni makna kalau benda limpah. Kalau air tu, isi air-air melimpah. Air hot tubik tu ialah air hot ada dalam lah. Betul tak? Air hot tubik luar melimpah tu ialah air hot ada dalam. Ya, kalau kita faham makhluk ni asal lipuh makna asal daripada Tuhan, gitu tak kena. Ini yang menjadi salah faham pada masalah faid. Teori faid ni panggil faid maknanya limpahan Tuhan. Limpahan ni sekadar nak mengatakan bila Allah ini rahmatnya luah, rahmatnya luah, khazanahnya tak ada habis, benda tu melipuh. Bukan lipah daripada zat Tuhan. Lipah daripada kurnia dan luahnya rahmat Tuhan. Kalau kita kata lipah daripada zat Tuhan, dia faham macam cuah air. Bila cuah air, air melepah. Kat tepi tu panggil melepah. Melepah kat luar tu, kat dalam ni juga lah. Maknanya kalau dia faham kat luar makhluk tu lipahan daripada zat dia ke Tuhan, dia berat ni. Ni yang mengatakan makhluk ni asal daripada Tuhan, tak kena. Maknanya makhluk ni bersatu dengan Tuhan dan kembali kepada Tuhan juga dengan makna bersatu dia dengan Tuhan, tak kena. Hak ni pegangan yang salah mengikut pegangan ahli sunnah jemaah. Maka faid ini, teori faid ini memberitahu bahawa apa, menceritakan perbuatan dan kurniaan Tuhan. Rahmat Tuhan ni melimpah ruah. Kita sebut rahmat Tuhan melimpah ruah. Kalau kita tanya rahmat Tuhan melimpah ruah, rahmat Tuhan tu benda maksudnya? Rahmat Tuhan tu apa maksudnya? Maknanya pemberian, anugerah, kurniaan. Jadi pemberian, anugerah dan kurniaan tu diri Tuhan ke bukan diri Tuhan? Bukan diri Tuhan. Apa yang Tuhan beri, apa yang Tuhan anugerahkan, apa yang Tuhan jadikan nikmat dan rezeki kepada makhluk,
Ha, kerana luahnya pemberian dan keagungan Tuhan, maka Allah melimpahkan rahmatnya. Maka dengan sebab limpahan rahmat Tuhan, dengan luahnya rahmatnya, Tuhan cipta makhluk. Ha, gitu. Ha, sebab itu dia kata, sebab dia tak akan jadi bercanggah. Macam mana? Mula-mula Imam Ghazali kata, makhluk ini baharu dengan perbuatan Tuhan. Takkan bila kita nak, dia sebut fa'idhu min adlihi dengan makna makhluk itu diri, lebihan limpahan diri Tuhan, tak kena pula. Mesti dia menerangkan makna yang sesuai dengan ayat sebelumnya, iaitu makhluk ini ialah limpahan rahmat Tuhan. Dia jadi kita ni bukan kerana terpaksa jadi, tapi kerana dia melimpahkan rahmat, dia nak bahawa kita ni ada. Dia nak bahawa alam ni wujud. Dia nak bahawa berlaku begiam-begiam-begiam. Itu dia. Dia kata, sekalian yang wujud selain Allah ini ialah daripada limpahan sifat adilnya. Limpahan sifat adilnya. Hatta adil Allah Ta'ala ini disifatkan dengan adil yang tidak sama dengan makhluk. Adil Allah Ta'ala tu ahkamul hakimin, yang paling pandai dalam berhukum. Kalau kita hukum kadang-kadang tak kena. Tak kena hukum sebab kita tak tahu hakikat. Apabila Allah Ta'ala menghukum, Allah lah sebaiknya hukum dan Allah lah sebaiknya yang paling adil. Ala ahsanil wujuhi wa akmaliha wa atammiha wa a'daliha. Yang mana apa yang Tuhan cipta ini dengan rupa yang paling baik, paling sempurna, paling lengkap, paling sesuai. Nak we tekan je, nak mentakdirkan bahawa apa yang Tuhan buat makhluk ni ahsanil wujuh, wajah yang paling sesuai, maknanya jalan yang paling baik, paling sempurna, paling lekat dan paling adil, paling sesuai. Sebab itu Allah Ta'ala susun tu comel. Dia letak pala atas, letak pala tu kat kaki. Dah. Dia letak telinga ni depan, dia letak telinga belakang. Dia letak mata tu dua depan, dia letak mata kat lutut. Kemudian rambut-rambut kita, bulu yang ada di badan kita, asal daripada bulu tu, rambut-rambut yang ada pada badan kita. Ada tempat kena gunting sokmo, sebulan sekali kena gunting. Ada tempat dah ayah gunting-gunting pun, bulu kuning, kena gunting bulu kuning. Bulu kuning kita. Tak ada kena gunting ke tak lah? Tak ada. Padahal dekat je bulu kuning rambut. Dekat tu. Hak ni tak macam rambut. Dia panjang macam mana? Tuhan buat tak sama macam rambut. Janggut. Misal. Jadi, apa yang Tuhan buat tu comel dah. Ketetapan Tuhan tu comel dah. Sebab itulah dalam Ihya dia, Imam Ghazali rahimahullah, ini kali ikutnya merujuk kepada perkataan Imam Ghazali, dia kata, laisa fil imkan abda'u mimma kan. Laisa fil imkan abda'u mimma kan. Tidak ada dalam wujud ini yang lebih indah daripada apa yang dah ada. Jadi orang, sebahagian orang dia salah faham. Imam Ghazali kata hak ada ni comel dah, paling comel dah, tak ada lebih comel. Kalau kita tak, kita boleh nak jadi lebih comel, boleh je. Baiki hidung, baiki mata, baiki tinggi, baiki peruk, baiki berat, bukan tak boleh nak comel. Dah apa maksud Imam Ghazali, tidak ada dalam wujud ini yang lebih indah daripada apa yang ada. Itu antaranya Imam Murtada Az-Zabidi dan ulama lain menerangkan, ulama ahli sunnah kita, maksud Imam Ghazali itu bukan makna Tuhan tak boleh nak buat benda lagi baik. Tuhan cipta kita gini, boleh tak Tuhan nak lagi comel, lagi hebat, lagi kuat? Boleh. Bukan makna Tuhan tak boleh buat benda gitu. Tetapi apa yang Tuhan buat itu sesuai dengan ilmu Tuhan yang azali. Jadi bila Tuhan dah
ada dalam ilmu yang azali bahawa makhluk ni ciri dia begiam. Maka menghendaki iradah Allah memilih salah satu daripada sifat yang boleh. Ha, dari segi boleh, Tuhan boleh. Ha, tetapi kerana melihat ilmu Tuhan tu bahawa makhluk ini ada dengan sifat begiam, waktu begiam, maka Tuhan cipta. Maka itu dipanggil perbuatan yang paling paling baik dan paling sesuai. Sebab apa? Sebab itu sesuai dengan ilmu Allah Ta'ala. Ha, yang zahirnya nampak, kadang-kadang kita tak dapat hikmat, tapi Allah Ta'ala buat tu ada hikmatnya. Ada diceritakan oleh masyayikh guru-guru daripada Yaman, dia kata ada seorang murid lah yang mana dia disuruh untuk keluar berdakwah. Dia oleh gurunya bersama kawan-kawannya keluar pergi dakwah. Gimana? Pergi ke Afrika. Maka sebelum daripada keluar dakwah tu, seorang daripada murid dia ni sakit mata. Berair sekali. Nampak tak? Mata sakit. Sehingga akhirnya menyebabkan menanoh semua sekali, tak nampak sebelah. Jadi mengadulah kepada Tok Guru dia. Wahai Tuan Guru, mata saya sakit ni. Tok Guru kata, tak apa. Sakit tu molek lah. Oh, sahabat. Lagi teruk pula. Menanoh kata, buana ni Tok Guru, mata saya ni sakit. Oh, comel eh, molek lah mata sakit. Molek dah, comel dah tu. Akhirnya tak nampak sebelah. Dia kata, oh, tak nampak. Oh, molek dah. Molek lah tu. Oh, Tuhan buat tu molek dah. Ah, jadi dia pun sipanglah hati dia, guana. Orang tanya sakit pun molek, nanuh pun molek, tak nampak pun molek, tak nampak sebelah mata. Jadi ditakdirkan dia dengan kawannya disuruh untuk berdakwah di kawasan Afrika. Satu perkampungan masuk-masuk pergi dakwah ke kaum karnibal. Jenis orang makan orang. Jenis kumpulan makan orang. Jadi tak tahulah. Gigi-gigi kena tangkap. Kenigak boleh jamu besar lah. Kenduri sekapung lah. Kenduri sekapung. Jadi orang ahli Afrika tu, karnibal tu, sebelum nak makan, dia atur ketuk batin ni dulu. Ketuk batin ni macam kita doktor dia lah. Ketuk batin, nak check dulu. Dia tahu juga, nak makan dia check juga. Dia ada apa ni, jaking dia. Cok halal dia ada, check dulu. Hak ni boleh makan tak ni? Hak ni boleh makan tak ni? Takut makan ni beracun. Jadi buat mari seorang-seorang. Oh, ni lulu. Boleh makan ni, boleh makan. Mari kepada kawan nak dihok sakit mata sebelah, putus sebelah. Dia kata ni sakit dia tak boleh ni. Sakit dia ni menyebabkan daging dia tak elok untuk kita. Kita tak boleh makan dia ni. Kalau kita makan dia menyebabkan penyakit dia. Jadi selamat dia seorang. Ramai-ramai hok lain tu jadi singgang, jadi panggang tak tahu. Celup tepung yang berdiri buat. Hok dia seorang ni selamat. Sebab apa? Sebab tak boleh makan. Sebab kerana sebab mata sebelah tak nampak. Jadi lepas tu lah baru dia kata betul sungguh lah. Kadang-kadang benda yang tak molek, pada zahirnya rupanya di sisi Allah Ta'ala Tuhan susun tu molek. Tapi kita terhijak daripada mengetahui hikmat. Sebab tu kita mengadu. Wa asa takrahu syai'a fahuwa khairul lakum. Boleh jadi benda yang kamu tak suka tu, itulah yang lebih baik untuk kamu. Kemudian kata pengarang, wa annahu hakimun fi af'alihi. Maksudnya situlah ada soalan. Soalan banyak lah. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Banyak sikit soalan sebelum Ramadan. Berfikir dengan ilmu tentang makhluk Allah adalah mata hati untuk mengenal kebesaran Allah dan merapatkan hubungan hamba dengannya, dengan Allah. Kerana tanpa berfikir, hamba akan lalai daripada mengingati kejadian dirinya. Ha, betul? Kita disuruh untuk tafakkaru fi khalqillah. Berfikirlah kamu pada makhluk Allah. Sebab kita nak fikir Tuhan, kita tak mampu. Wa ma qadarullaha haqqa qadri. Kamu tak akan mampu mengandaikan Tuhan, tak boleh. Sebab tu Tuhan suruh fikir, suruh tengok alam. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Ha, tengok ke uta macam mana uta tu.
Cerita bab uta tu, cerita bab uta saja. Kita tahu uta kita udah benda faedah. Cuba cari. Cuba cek apa yang sebenarnya Tuhan sebut uta tu. Banyak. Boleh ceramah bab uta je. Ha, malam ni ceramah kita bab uta. Boleh ceramah bab uta saja. Sebut daripada cara makan, daripada kaki dia, daripada tabiat dia. Memang makhluk uta ni penuh keajaiban dan kepelikan. Agar itu kita disuruh tengok makhluk untuk ingat ke Tuhan. Pertama dia kata dalam surah Sajdah, firman Allah ayat 4 mafhumnya, Allah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi serta segala yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayang di atas arasy. Dia tahu ayat mutasyabihat lah tu. Semayang atas arasy tu. Soalannya kenapa Allah mencipta langit dan bumi dalam 6 masa? Dan langit dan bumi adalah makhluk. Allah Maha Berkuasa menentukan segala-galanya tanpa menggunakan masa. Sebab Allah tidak terikat dengan masa dan tempat. Jawapannya memang Tuhan tak terikat dengan masa dan tempat. Tapi langit bumi tu terikat dengan masa dan tempat. Kenapa Tuhan cipta dalam masa 6 masa lah. Sitati ayam 6 hari. Sebahagian ulama kata 6 masa. Ada dalam hadis bahawa Allah Ta'ala ciptakan, mulakan penciptanya pada hari Ahad, hari Isnin diciptakannya, hari Selasa dia, sehinggalah habis penciptaannya pada akhir hari, pada petang hari Jumaat. Jadi kadar itu, masa itu datang dalam hadis itu menunjukkan bahawa Allah menyusun ciptaannya. Tujuannya apa? Tujuan nak ajar kepada kita, kita buat benda biar teratur. Buat biar teratur. Itu antara hikmat yang ulama sebut. Mana nak buat, ada benda yang perlu buat secara ikut peraturan dia. Satu, satu, satu. Tak. Kalau nak nikah dengan anak orang, boleh kita kejoh rumah ayah dia. Buat satu-satu dulu. Disuruh kita kenal dulu. Suruh kita pinang dulu. Suruh kita lepas tu ada masa tak untuk tu dan barulah kat nikah. Makna buat tu ada susunannya. Ada benda perkara-perkara kejadian alam ni, dia ada hikmat kena buat secara satu-satu-satu. Allah Ta'ala boleh tak buat sekaligus? Boleh. Iza arada syai'an an yakula lahu kun fayakun. Tapi kenapa Tuhan buat satu-satu? Nak ajar kepada makhluk supaya ada perkara yang perlu dibuat dengan teratur. Bukan kerana Tuhan terikat dengan masa, tak. Kerana makhluk tu terikat dengan masa. Makhluk tu terikat dengan masa. Ayam nak telur. Ia boleh telur gitu je. Kena ada hak jantan tak? Kena ada hak jantan. Barulah boleh telur. Jadi maknanya ada proses-proses tu. Maka ketentuan Tuhan, sistem sunnatullah, sistem alam ni, sunnatullah ni, Tuhan buat ada berikat-berikat ni. Jadi itu antara hikmat yang dapat kita faham. Ada pun hikmat lain itu Allah Ta'ala lah yang lebih tahu. Yang kedua, hubungan Allah dengan manusia melalui Rasulullah dengan perantaraan Jibril berpandukan Al-Quran. Tetapi bagaimana perhubungan Allah dengan para malaikat? Sebab para malaikat tiada perantaraan. Malaikat Allah Ta'ala beri terus arahan dan wahyu kepada malaikat. Jadi malaikat ni ambil terus daripada Tuhan ada. Malaikat ambil terus daripada Luh Mahfuz pun ada. Nampak? Malaikat ambil terus daripada Tuhan pun ada. Maknanya Tuhan campurkan terus wahyunya ataupun arahan apa yang Tuhan nak itu kepada malaikat, ataupun malaikat ikut dan ambil yang di Luh Mahfuz pun ada. Nampak? Cumanya para Nabi, para Rasul, para Nabi dan para Rasul pun berlaku. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran, maka nali basharin ayyukallimahullahu illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasulan fayuhya bi'idznihi ma yasha. Maka nali basharin ayyukallimahullah. Sesungguhnya tidak ada boleh bagi seorang manusia, iaitu para Nabi, para Rasul, ayyukallimahullah, dia diwahyukan oleh Allah, illa wahyan, bahawa dia bercakap dengan Allah kecuali melalui wahyu. Satu, melalui wahyu maknanya Allah Ta'ala campurkan wahyu.
illa ayukallimuhullahu illa wahyan au min wara'i hijab, atau di sebalik tabir. Sebalik tabir. Au yursila rasula, atau Allah Taala utus malaikat. Jadi pengutusan malaikat tu salah satu cara nabi terima wahyu. Cara lain, Allah Taala campak terus wahyu kepada nabi. Cara lain lagi, Allah Taala beri dalam mimpi. Ha, jadi cara penerimaan wahyu tu banyak. Nabi kita menerima langsung dengan Allah Taala pada malam Isra Mikraj. Ha, itu kelebihan Rasulullah. Nabi Musa dengar langsung kalam Allah. Ha, itu kelebihan Nabi Musa. Yang ketiga, iblis satu masa dulu adalah ketua malaikat dan ilmunya dan alimnya lebih daripada malaikat, tapi akhirnya Allah melaknatnya dan kekal di dalam neraka. Adakah penderakaan iblis terhadap Allah Taala dijadikan satu contoh pada manusia sifat-sifat penderakaan yang dibawa ke neraka? Ha, soalan dia. Dia nak tanya ni, iblis tu sebelum dia jadi iblis tu, ablasa ni makna al-mub'ad minal rahmah, orang yang dijauhi daripada rahmat. Jadi sebelum tu iblis inilah makhluk yang paling taat kepada Tuhan. Tak? Paling alim daripada malaikat lagi dia. Tapi kenapa dia jadi gitu? Sebab dia derhaka. Aba satu. Ika wastakbara. Yang kedua ialah takabur. Jadi takabur ni sifat ni besar ni. Rasa besar diri. Ini sifat iblis ni. Dia rasa orang rendah, dia rasa dia lebih. Sehingga dia merendahkan orang, dia menolak ke kebenaran. Jadi kerana sebab itu iblis ni berhak mendapat laknat. Berhak mendapat laknat. Dan kita macam mana? Kita disuruh jangan jadi perangai iblis lah. Na'udzubillah. Jangan jadi perangai iblis. Zikir la ilaha illallah ila zikir yang masyhur, zikir yang memantapkan akidah. Ada setengah pendapat subhanallah wa bihamdihi lebih baik daripada la ilaha. Adakah zikir tersebut untuk orang tertentu dan memuji? Jawapannya gini. Zikir ni Allah Ta'ala buat banyak lafaz-lafaz zikir. Kerana dia tahu kita ni jemu. Kalau makan, kalau ambil sebenda. Kalau kita makan sokmo-sokmo, berahi sangat nasi dagang. Kalau sokmo-sokmo nasi dagang tak jemu. Jemu. Wahi sangatlah singgah mudu. Kalau singgah mudu, wahi sangat. Contohlah. Dah hari-hari boleh singgah mudu. Tanpa tu, tak juga. Sifat manusia ni ada dia nak berubah-ubah. Kerana itu Tuhan buat ibadat berlain, ada perubahan. La ilaha illallah kesan zikir dia gini. Subhanallah wa bihamdihi kesan zikirnya gini. Kadang-kadang letih buat ni bertukar ibadat, ibadat lain semayang. Letih semayang baca Quran. Jadi kerana itu Tuhan tahu bahawa manusia ni tak boleh kekal dalam satu. Lain malaikat, malaikat dia boleh buat. Malaikat sujud, sujud selama-lamanya. Malaikat lain. Ada malaikat yang rokok, rokok selama-lamanya. Sampai kiamat. Manusia tak boleh. Yang kelima. Allah. Allahu mengikut istilah tasawuf kembali pada Allah. Apa yang dimaksudkan kembali pada Allah? Kita tahu setiap kejadian berlaku dengan kudrat irada Allah. Allahu hu tu. Dia ada dua. Pertamanya. Allahu wa. Kalau Allahu tu, kalau hak dalam nasyid hak tu, Allahu, 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 Allah itu dia. Boleh jadi Allah huwa. Makna huwa Allah. Dia ialah Allah. Ataupun dia membaris depan je. Dia sebut baris depan je. Allah tu dibaris depan ha tu. Allahu, Allahu. Jadi dia sebut dengan tidak matikan huruf akhir. Itu satu juga. Jadi makna yang disebut zikir Allahu tu boleh dengan makna dia membaris depankan Allahu. Dia panggil isbak harakah. Isbak harakah. Jadi hak ni dah zikir tak ada masalah lah. Dalam Quran ni tak ada gitu. Dia kalau mati, mati lah. Kalau yang kedua dengan makna Allahu wa. Allah itu dia, dia itu Allah. Dia itu siapa? Diri Tuhan lah. Namanya apa? Namanya Allah. Jadi hu dan Allah itu mak kena kepada yang sama. Cuma dia yang kita maksudkan tu namanya Allah. Lalu kita berzikir dan sebut dengan nama Allah. Dia panggil zikir ismul mufrad. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Sekadar tu sajalah. Untuk kali ini insyaAllah temu pun lebih sebulan apa ni lah. Selamat menyambut Ramadan al-Mubarak ini. Semoga Allah Ta'ala memberi kepada kita
kebaikan Ramadan dan menjadikan kita di kalangan orang yang bertakwa, mendapat kelebihan bulan Ramadan. InsyaAllah panjang umur kita jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.